Yesus nyingok ke dirinya kepada dua muridnya, dia balik nemui kawan-kawannya dengan sukacita. Nian Tuhanlah bangkit. Dia nyingok ke dirinya ke Simon. Kami tak mengenalnya. Waktu di perjalanan. Tapi waktu dia mencari roti, kami kenal dia. Di Emmaus? Aneh kalau dia pergi ke sana. Damai sejahtera bagimu. Ngapo kamu takut? Ngapo timbul ragu-ragu di jero pikiran kamu? Jingok, tangan sama kakiku. Inilah aku. Rabola dan kau kaget tahu. Karena hantu tak punya daging dan tulang mak kayu yang ada padaku. Inilah perkataanku yang sudah kukatakan kepadamu. Segala yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Mak kayu tertulis, Mesias mesti menderita dan bangkit di antara orang mati di hari ketiga. Dan di jero namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa mesti disampaikan ke segala bangsa. Mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari segalanya. Dan aku gak ngutus Roh Kudus bagi kamu. Tapi kamu mesti tinggal di Yerusalem. Sampai Roh Kudus turun atas kamu.